teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di game Brotopia. Kali ini gua berhasil menemukan seller Giant Eye Head, teman-teman. Di mana jujur ini gua rada mahal buat nge-tag ini, tapi nggak apa-apa ya. Ya semoga aja nanti naik ke depannya. Tapi intinya sekarang di sini kita semua berhasil mendapatkan series Road to Giant Eye Head, teman-teman ya. Gue pengen ngucapin terima kasih lagi kepada kalian yang udah nge-support gue, dimana karena kalian, ya gue pokoknya makasih sama kalian. Tapi nih pasti langsung kalian ngetiknya, bang, abang kapan giveaway? Ya udah, gue bakal jawab sekarang. Kalian tinggal nonton video gue di mana perayaan 1K subscriber. Nah di situ gue jelasin gue pengen giveaway apa. Kalau kapannya gue masih belum tahu, teman-teman ya. Gue masih memikirkan cara yang bagus, ya kan, gak asal-asalan nanti. So, teman-teman, kali ini juga gue ketemu sellernya gak main-main, teman-teman. Ini tuh abang-abangan by GHC, dimana dia tuh pinter. Dia kayaknya tahu gue, ya, entah tahu gue si usus bebek piyama atau gue lagi RTO GEH. Sehingga si bro Peter ini malah mainin harganya, guys. Aduh, mana gue tag-nya mahal banget lagi, ya. So, ya, pokoknya kalian liatin aja video proses gue tawar-menawarnya sama si Dracus. Nah, ini orang nyebelin, guys, ya. Semoga juga nanti kalian bisa dapat ilmu dari si bro Peter-nya, ya kan. Siapa tahu kalian mau mulai trading-trading. So, langsung aja, bentar. Sebelum kita masuk ke video gue beli GEH, ya, nanti sekalian review nih ya. By the way, gue pengen liat VLNN dulu, ya kan. Ada yang beli Aros gak? Aros, Aros. Gue semenjak fanspot ini, Aros gitu menghilang, udah tamat. Tuan CYZO. Siapa lagi, siapa lagi? Rolet? Rolet? Tadi ada Aros di bawah ya. Oh sudah tidak ada, guys. Ya, kau menang chip lah. Supaya gue bisa RTO up lagi, guys. Kalian bisa komen aja saranin ya. Yang penting gue sih pengen buy plus tapi. Oh ya, yeah, udahlah. Pokoknya kita langsung masuk ke video proses gue tawar menawar dan membeli Giant Eye Head-nya. Let's go. Nah akhirnya, guys. Akhirnya kita menamatkan Road to GEH. Tip. I can, bro. Come on, you bro. Ini abang-abangan GHC, guys. Ya kali dia minta top tip. Gua mah pakai headset dulu. Wagi GEH. Ho. Oke, 22. I have 23 WL if you want. I'm 100% sure. Cancel it 22 plus. Oh, katanya dia yakin dia bisa ngejual, tapi kenapa dia ngejual ke gua dua-dua? I can at 23 WL. 23 WL. Oh my god, GEH. Beleknya. Kedap kedipnya. Oh my god. Thread 22 BGL and 23 WL. Aduh, gua enggak ada lagi, guys, ya. Dikira gua kalau misalkan I need more, bro. Yang dia manfaatin gua nih. Tahu nih gua, mentang-mentang kayaknya tahu dia itu kalau ini si Piaman nih. Mau RTGH manfaatin, yakin gua. Sabar. Ini ada dua orang intro juga gua enggak tahu siapa, guys. I didn't have more. I just have 22. Already sold all my item lah. Ayah, enggak bisa cincai sama gua. Hai. Ayo dong. Di sini susah, guys. Gua keluarin mode paksa susah soalnya GEH seller ya. Yang megang profiter. Yang pengen beli. Cuman gua, lagian juga dia bisa nahan sebenarnya kan. Jadi rada susah lah buat maininnya. Dikit, guys, yang punya GEH. You can sponsor him. Dracus didn't have any DL anymore. Dia gak, udah gak ada, guys. He have Punix and GEH. All DL is in item. Yeah, he rich. Astaga. Kok time si item maksudnya? Duh, susah, guys. Gimana, guys? Kalian kasih gua apa kek? How much is watermelon? IDK. I got from SSS. Super Firework SFW, SFW. No idea. He got from Gacha. Ya. Yeah. Oh, dong. Tadi dia mau, guys. Ini how to make me now. Itu siapa sih? Gua enggak tahu sih watermelon berapa. Kok coba ya gua cek pakai HP deh supaya enggak keluar dari sini kan. Kayak kita ngeceknya di apa ya, di WordScam dah.
Bayen maksud gue. Maksud itu kan beneran scam ya guys ya. Gue mah fakta itu udah. Coba ya kita cek dulu apa di Wire Melon ya. Gue aduh dua-dua juga kalau menurut gue di zaman sekarang ini mahal guys. Dracus aja dapat berapa coba? 21 guys, ya kan? Aduh, gue udah dapat 22 tuh udah mahal. Mana seller dikit. Buy watermelon. Coba kita cek ya. Bagus Dracus, bantuin gue. Ayo Dracus, paksa-paksa. Ah, 30 WL doang guys. 20 WL watermelon. Astaga. Ya. Ya, come on. 22 and watermelon. Watermelon. Tuh guys, lihat GH guys. Oh, keren ya. Oh my god. Akhirnya gue bisa beli. Ayo cepet kamu. Astaga, kamu gak mau kasih aku dua kan? Kita ke trade deh ya. Kita kasih trade, kita kasih paksa. Lihat. Ya, ayo sini. Lihat 22 BGL. Kamu gak mau masa? Lihat beleknya guys. Beleknya. Lasernya. Lol. Kerutan di mata. Add more DL. I don't have DLs. Not lie. You can check. Check in my feed. Astaga, dia gak percaya. Ya. Ih. Sorry bro. Gulung tikar gua guys. Kasih apa ya? Ada vulkanic cap. Jangan. Maybe aksi to sponsor. Dracus DLs are already in item bro. Kasih tunjuk. Kasih tunjuk. Wing sama. Nah, in item all, so he broke too. Aduh, ini gue lagi pada kayak, astaga, out to be susah ya guys ya. Deget gitu pen. He got weather background though. Ya ampun, bribe. Ish, yes need DLs more. Satu DL. Is okay. And watermelon. Okay, fine. 1 DL and watermelon. Astaga. Ah, 5 DL. Astaga. Ah. You lie. And 205 and no. Wah. Ih, nyebelin sih ya. Plus at BG weather. Ya. Yeah. Sponsor. Okay. Pinjam 1 DL. BG weather. Ish, dia minta 5 guys. Gue gigit terusnya. Please lah, BG, kasih BG aja Yan. Aduh, message Dracus JRs. Aduh, I don't want rip. Maybe salah. Bohong guys, gue dia pembohong. Kamu pembohong. Aduh, harusnya kasih weather BG aja Yan, biar disangkanya ini. Lol. Bohong. Bohong, punya bayar 2250 bohong. Kenapa enggak jual? 2205, 5 DL juga berharga bagi gua. Ya kan? And watermelon masih minta sempet-sempetnya watermelon. Come on, bro. Duration lol. Aduh, aneh aja ya. Gua sebenarnya masih ada loh, guys, jujur. Cuman tuh gua harus tawar sampai to the bone kali ini. Soalnya ini item bener-bener meskipun idaman gua ya, guys ya. Oh my god. GH. Aku mau GH. Gue jamin 1%. Dia tuh udah ngambil profit guys. Soalnya kan gak mungkin. Even if you offer the seller, they won't sell, you know. Ya yang ngejual cuman dikit guys. Oh my god. Oke, gue kasih dia deh. Gue kasih Dracus ya utuhnya guys ya. Oke, kita kasih dia. Bro, delete at 22 ya. Before in DM 2201 and water is good. Ish, nyebelin dah. I wait so long, hey. Sorry. Dia nunggu lama terus dia minta bayaran guys ya. Asem. Oke, okay, gitu ternyata ya cara-cara orang pro. He was sleeping. He was sleeping. Padahal gua aduh, ya udahlah ya, kita berarti utang 2 DL ke si Dracus, guys. Ah, elah, hari-hari. Padahal udah profit edan ya. Ini sih pemerasan yang paling kerasa selama hidup gua, guys. Meskipun ini apa namanya? Nah, udah enggak peduli gua. Taruhlah sini watermelon gua kasih. Mana watermelon?
tahu lagi dia. Eh jangan deh watermelon, jangan, lumayan buat balikin modal. Ingat kah dia? Bruh. Ih, nyebelin. Ingat dia. Aduh. Bisa-bisanya dia ingat. Taruh ini. Taruh ini. Taruh ini. Aduh. Oh my god. Terus taruh watermelon ya. Bad day. Bohong. Kamu pembohong. Bohong. Oh my god. Oh guys, oke. Okay. Oh, Giant Eye Head seharga 22 BGL, 1 diamond lock, watermelon sama weather machine background guys ya. Accept. 3 2 1 let's go. Oh. OMG. GG. Thank you. Padahal gue masih ada beberapa BGL. Gue gak ini aja. Walaupun kamu udah profit gede, aku tahu kamu profit gede. Thanks to hoho. Thank you sekali lagi teman-teman ya. Oh gila. Kita pakai apa? Jangan pakai usus bebek. Pakainya di piyama aja. Kita di piyama dulu. Kita trade. Kita pindah sini. Oke. Ih dia masih ada. Masih ada. Oke. Dia masih ada. Masih ada backgroundnya. Oke, 3, 2, 1. Oh my god. OMG. Gila, GG. By the way, ini gue gak tahu sih. Thanks, Jan. Thanks, guys. Oh, gila sih. Gila, guys. Oh my god, lu gila, sumpah. Thanks, bro. Thanks, bro. Cia, cia. Thanks. Gila GG Yan. Makasih GG parah. Ya susah guys kalau misalkan orang kayak gitu ya. Anjas gua ada aja. Oh gila nih guys ya efeknya. Ini kita coba di sini lah. Enggak usah di piyama-piyama guys ya. Oke, set. Pewing ball. Asem kamu ya. Asem kamu Yan. Bisa-bisanya. Ntar pindahin ke piyama. Pindahin piyama deh guys. Kita review di piyama aja guys ya. Mumpung piyama udah DR juga. Supaya selebel ahuy ya kan. Rotu pewing. Dipikirkan. By the way kan harganya mahalan ini guys. Pewing aja sekarang berapa coba guys? Pewing aja sekarang cuman 19-an guys, 20. Sama lah kayak GH. GH lebih bagus. Oh my god. Makasih guys. Selamat tinggal. Anjas. Oh my god. Saya terbuka pengambilan game. Oh, gila keren banget ini item, sumpah. Keren sih parah tete. Oke. Kita pindahin piyama. Harus pindahin ke piyama guys ya. Gue pengen review di akun piyama sebentar, pu piyama. Nah, ini dia. Nih guys, nih piyama. Kamu mau ini kan? Makan GH. Hah? Mana nih sekarang yang lagi gua? Bang GH. Bang GH. Bang, katanya kalau mau kelihatan pro GH. Enggak ada lagi sekarang ya yang bilang begitu. Kita pakai DR-nya dulu enggak sih? DR dulu lah ya. Nah ini anjas DR. By the way buat teman-teman yang enggak tahu gua dapetin DR kan bisa cek video di deskripsi ya teman-teman ya. Tapi sama GT dulu. Oh my god, akhirnya guys, sumpah thank you banget guys, berkat kalian gua bisa beli GEH guys, enggak bohong dah. Finally sekian berapa tahun coba gua. Ya kan? Mana GEH? 3 2 1. Hey, ini maskernya emang enggak mau hilang ya. Kamu yang nemenin aku ya. Kamu copot dulu ya. Dan sini. Gila. Lihat guys. Gila. Pakai apa ya guys ya? Pakai ini deh. Tadi kita kan drop vulkanik. Mana nih? Nah. Gila, sumpah keren banget. Entar kita pakai apa? Kita efek punch ya. Kita cek nih. Background 1 2 3. Oke, kita cek ya. 1 2 3. Oke. Tanya suara. Ay,
Ih, tapi sayang tidak ada efek jeduar ya. Ya. Keren banget. Elbot! 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 1, 2, 3. Akhirnya. Sumpah. Eh, tapi kok begini ya? Sabar-sabar. Laser hilangin dulu. Berarti elbot sama ini. Eh, gimana sih guys? Sistemnya guys. Ini sama ini. Eh, gak bisa guys. Ternyata guys. Tetap roket. Tapi gak apa-apa. Kena tuh. Wah, udah lah guys ya, gua Nessa series Road to GH ya tamat sampai sini guys ya. Sekali lagi gua berterima kasih banyak ke kalian yang udah nge-support gua sampai gua bisa beli item mata satu nih guys. Mata dajal ya. Nanti guys, untuk rencana ke depan mungkin gua bakal secara dulu sama Bang Juan ya kan. Gua udah tunggu GH geng guys ya. Terus apalagi ya? Setelah se-challenge mungkin gue bukirin rotu selanjutnya ke apa ya guys ya. Gue bingung sih dari 20an BG ya. Buy plus sih. Gue jujur pengen banget sama buy plus yang big guys. Doain aja gue sama Drakus nanti bisa dapetin buy plus yang sangat gede itu guys ya. Entah apapun itu. Tapi yang jelas, moga aja nanti kedepannya bisa lancar lah ya. Tapi Phoenix 20 BG lah. Ah nantilah. Ya kan? Oke lah, gue rasa teman-teman terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin series ini. Gue mohon maaf banget kalau emang seri lama teman-teman ya. Seenggaknya udah gue tepatin dan tidak ada lagi Bang GH ya. Oke dah, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir, dan kita akan bertemu lagi di next video teman-teman. Bye bye. Peace.